kepada Allah Ta'ala untuk menguji iman kita. Yang mana Nabi SAW menyebut nanti di akhir zaman akan berlaku tiga bentuk fitnah. Yang pertama fitnatul ahlas, fitnah yang menyebabkan semua orang Islam akan duduk di rumah masing-masing, tak bergerak, macam tikar terdampar, terhampar di atas lantai. Begitulah orang Islam akan duduk di rumah tak bergerak, Masya Allah. Dan yang kedua, Masya Allah, orang Islam ni dalam zaman itu, zaman harabun wa harabun, zaman di mana orang Islam lari antara satu sama lain. Nabi kata, kan, tak nak bersalam, tak nak jumpa adik-beradik, dengan isteri, dengan anak, dengan ibu, tak berjumpa. Bahkan wa harabun, zaman di mana orang diculik, siapa yang mati dia tak boleh jumpa dengan keluarga dia, kan. Maka Nabi beritahu kemudian akan datang satu zaman lagi, fitnatus sarra, zaman fitnah di mana orang Islam suka budaya happy-happy, gembira-gembira, sonok-sonok, bermewah-mewah. Itu fitnah yang datang, kata Nabi, daripada bawah kaki seorang yang mendakwa dia daripada keturunan aku, sedangkan dia bukan daripada keturunan aku, kata Nabi SAW. Berlaku fitnah ini, semua orang Islam rasa tak lama lagi fitnah dia akan berakhir. Tetapi rupanya, kata Nabi, fitnah dia tak pernah berakhir, tak pernah berhenti, tak pernah habis. Bahkan dia berlanjutan, bersambung-sambung. Macam kita sekarang ni lah, rasa macam PKP dah nak habis. Rupanya sambung lagi, sambung lagi. Sampai bila? Sampai bila nak jadi macam ni? Sampai bila nak jadi macam ni? Tak tahu sampai bila. Ini sampai bila-bila? Bila-bila tu bila? Bila-bila-bila-bila-bila? Inilah fitnah yang besar yang berlaku bumi dalam umat Islam. Hari ni gempa bumi. Hari ni pun berlaku gempa bumi. Akhir zaman. Yakthurul qatlu, akan banyak pembunuhan. Wa yakthurul zina, akan banyak perzinaan. Dan akan banyak berlakunya zalazil, gempa bumi. Dan akhir sekali Nabi beritahu akan datang satu fitnah yang paling berat sekali, yang dipanggil fitnah tuduhaimah, fitnah kegelapan yang akan menampar setiap pipi orang beriman, kata Nabi. Fitnah yang akan semua orang kena. Ustaz kena, orang biasa kena, orang dakwah kena, orang tak dakwah kena. Yang mana dengan ujian ini, Nabi kata manusia akan terpecah kepada dua golongan. Fitnah satu firqatun, kata Nabi, ta'ifatun, yang mana dia beriman pada Allah, dalam hati sikit pun tak ada nifak, tak ada sebesar zarah pun daripada nifak, betul-betul beriman, yang solid. Dan satu golongan lagi, golongan yang nifak, yang sikit pun tak ada iman dalam hati dia. Dia berani menzahirkan yang dia ni bukan lagi orang Islam, dia ni berani menzahirkan dosa-dosa, menzahirkan dia punya perancangan untuk hancurkan agama kita. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, keturunan kita di akhir zaman, zaman yang sangat mencabar. Sama-sama kita jaga iman dan amal kita, sama-sama kita jaga dakwah ni. Dan ulama kata penyelamat kita di akhir zaman inilah kerja dakwah ni. Mantra penyelamat, semua orang kena terjun, semua orang kena bergabung, bersendirian di akhir zaman ni bukanlah jalan selamat. Maka jalan selamat adalah berjemaah. Alzimu jama'atul muslimin, pesanan Nabi, bergabunglah dengan jemaah Islam. TV Galisang Bangkit.